자, 이번에는 우리가 우리 프로벌 문제는 더구에 대한 문제입니다. 지금 우리 1번 문제부터 프어 봅시다. 1번. 제가 b a c a k a 일상 생활에서이 여한 더구로 Monjina seregirel seru nelte, seru nelte. Saya hanan kogu imnida. Ilbon melkolle. Ilbon yujitong. Sambon congsogi. Sabon bicaru. Kita terjemahkan bersama-sama. Ilsang sengwal. Ilsang sengwal itu kegiatan sehari-hari. Ilsang itu sehari-hari. Ilsang kegiatan sehari-hari sengol ya kegiatan misalnya sehari-hari jadi ilang sengol reso di kegiatan sehari-hari di kehidupan sehari-hari atau bisa diartikan juga pada aktivitas sehari-hari piriohan doguro sebagai Ro di sini boleh diartikan sebagai juga bisa atau dengan juga bisa karena alat dengan alat atau sebagai alat yang dibutuhkan Piryohada sebagai alat yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari Monjina seregirl seronel lt saat seroneda menyapu, saat menyapu seregi sampah na atau monji, monji itu kan debu. Jadi alat yang dibutuhkan di kegiatan sehari-hari yang saat menyapu sampah atau debu itu sayonghanen togu imnida togu Dogu adalah alat, ini boleh diartikan adalah. Sayuhanan menggunakannya di adalah alat yang digunakan saat menyapu sampah atau debu sebagai alat yang dibutuhkan pada kegiatan sehari-hari. ya jelas kan? sero. Nelte, sayuhanan dogu dan baro, moji, bicaru imnida. Sapu ya. Manendaben, bicaru. sabon imnida, sapu mulkole itu hantu bahasa mulkole tong atau bisa kainap bahasa juga bisa mulkole yujitong tong sampah congsogi mesin vakum cleaner vakum cleaner congsogi mana daban taro pizzaru imnita seron lt sayonganan dogu raso pizzaru imnita da munjenan ibon munje imnita Sa, Han, han

3번 재단 4번 처립 처립 자 우리 같이 번역합시다 가구를 saat mandelda membuat kagu mebel saat membuat mebel kajang monjo hanen illo illo lo di sini sebagai lebih enak diartikannya sebagai pekerjaan yang Gajang monjohanen ilo sebagai pekerjaan yang hada melakukan, sebagai pekerjaan yang dilakukan gajang monjo paling monjo terlebih dahulu dilakukan. won kele yongdoe doe ke matke jongwakan ke ke giro. Wonmo kele yongdoe itu yong uh, boram Yongdo borang pada manfaat atau kegunaan sorry bukan borang ya salah ya Yongdo itu kegunaannya Yongdo kegunaan matke dengan benar Congwakada yakin pasti tepat congwakan kegiro besarnya maksudnya kegiro di sini sesuai ukuran berdasarkan ukuran ceda jeda itu kan mengukur lalu di belakangnya dipakai nenggosel maramida jadi momo -mo neng gosel maaramida itu dipakai kalau kita itu digunakan ketika mengutip sebuah kalimat atau sebuah peribahasa lah ibarat. Jadi di belakang kalimatnya itu dipakai neng maramida Jadi bukan berarti diartikan mengatakan, Maksudnya ya. dikatakan bahwa kalau istilah bahasa formalnya sih. Tapi ini nggak usah diartikan nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi mengukur sesuai ukurannya berdasarkan ukurannya dengan tepat dan mat ke, mat -ke benar dengan tepat dan benar pada kegunaan ponmok, papan kayu sebagai pekerjaan yang dilakukan terlebih dahulu saat membuat mebel kalau mau diartikan fullnya begitu ilbonen sanding sanding ada kan menghaluskan bisa tan malnya kan yon mahada yon mahadarang sendinya ada bisa tan tesieo kosa kata sama ya sendi sama yon mal to second itu mewarnai to sekada ceda ceda mengukur sebenarnya kalau di bahasa pabriknya lebih sering diperlukan. c nya aja juga sudah diartikan mengukur ceba ceba ukur ukur kalau cedan ada itu terlebih terkesan lebih formal dan juga ya jarang dipakai juga di percakapan sehari-hari ceba cebah ukur-ukur Sorry, sorry kan perakitan berarti mandetaben kajang monjo hanen illo won mokkel yong doe matke jawabkan kegiren jenen di sini udah, udah jelas ya ada jenen pengukuran berarti kan dan ada pengukuran mandel mandelte kajang monjo hanen illo won mokkel yong doe mat ke so jongwakan ke giro cenang gosel maramidanen ceda nirago hamida adalah pengukuran sebagai pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika membuat mempel ca <tuk> kromenan tamunjenen ibone majimak munjenen namuna bioke mosel pakona 잘못 박힌 모습을 뺄때 사용하는 수공구입니다. 다시 한 번, 어, 말하겠습니다. 나무나 <목은> 벽에 모습을 바꾸나 잘못 박힌 모습을 뺄때 사용하는 수공구입니다. 1번 장돌이 2번 컵팽이 3 sejire. Sabon 4번 절걷기 <tuh> artikan bersama ya namu itu kan kayu di sini ya namu kayu na atau kyok dinding ya e kan pada mosel bakta mosel bakta jadi memalu paku pada dinding atau kayu gona atau jalmut bakin pe bakin mosel pelte saat p pe mencabut, melepas saat mencepat, mencepat, mencopot mod paku yang bakida ter, uh, maksudnya terpalu, tertancap di sini paku ini saat mencopot paku yang tertancap dengan jalmot salah, salah, ya saat mencabut paku yang salah dipukul atau saat mencabut paku yang tertancap dengan salah jalmot pakin muscle pelte eh? sayonganen sugonggu sugonggu itu alat tangan perkakas alat tangan kayak semacam renci speno itu adalah sugonggu alat tangan atau deraibo long Nipo pelai yonipo teng -teng, dan lain-lain jadi alat tangan yang dipakai saat mencabut paku yang salah dipaku yang salah dipalu yang tertancap dengan salah atau memalu paku pada dinding atau papan kayu namun pohonnya Ilbon Jangdori itu palu, tapi Jangdori palu yang ada buat congkelannya. Begini belakangnya depannya palu, belakangnya begini Jangdori. Saya perlihatkan di video ya, gambarnya Jangdori, Kokwengik, Pangkur, eh uh, Seje Relinggis, alat pemotong kawat yang besar. Saya sertakan gambarnya, teman-teman. Ya, jelas sekali jawabannya adalah nomor 1.